Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau share rendang Minang atau rendang khas makanan dari Padang. Rendang ini bisa dijadikan ide hantaran nanti perayaan hari raya lebaran dan bisa juga untuk ide jualan. Teman-teman, ini adalah resep andalan saya untuk buka rumah makan Padang ya waktu itu. Yuk langsung aja kita ke resepnya. Ada dua ruas kayu manis, jinten, cengkeh, kapulaga, lawang, kemiri, ketumbar, lada. Ini adalah rempah-rempahnya ya teman-teman. Nah, semua rempah-rempah ini nanti akan kita haluskan. Kemudian bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, boleh juga cabai merah besar, ada lengkuas dan jahe. Resep lengkapnya ada di bawah video ya, nanti resep lengkapnya. 5 batang serai, kemudian 9 lembar daun jeruk, 5 lembar daun salam, dan 3 lembar daun kunyit. Ada juga kelapa yang sudah disangrai, ini banyaknya kurang lebih setengah butir kelapa parut, yang tua ya teman-teman, jangan yang muda. Sebelum dihaluskan atau di blender, bumbunya dipotong-potong dulu supaya blendernya nggak rusak. Nah, ini ada lengkuas, kemudian ada jahe, kapulaga, dan yang lainnya masuk. Bawang putih, bawang merah, serai, cabai saya haluskan. Tapi sisain ya, itu bawang merahnya kurang lebih 5 siung diiris-iris. Untuk bawang merahnya tidak semua dihaluskan. Ada sebagian diiris-iris seperti ini. Setelah itu, tambahkan sedikit air supaya blendernya muter. Cukup halus, masukkan kelapa yang sudah disangrai. Boleh diulek terpisah, boleh juga dicampur seperti ini. Daun jeruknya saya giling ya teman-teman supaya aromanya lebih keluar. Jadi daun jeruk, serai saya giling. Kemudian ada 3000 ml santan dari 3 butir kelapa. Siapkan wajan yang cukup besar, masukkan air santan terlebih dahulu. Kemudian semua bumbunya masuk yang sudah dihaluskan. Lanjut diaduk-aduk. Teman-teman, ini apinya dinyalakan. Setelah santan dan bumbunya masuk, yaitu irisan bawang merah, jangan lupa daun-daunannya semua juga masuk. Setelah ini diaduk-aduk, masak menggunakan api sedang, terus diaduk ya teman-teman. Kalau nggak diaduk nanti pecah santan atau santannya pecah. Setelah santannya mendidih, masukkan daging sebanyak 1 kg. Sebelumnya masukkan pula garam, kaldu bubuk, terus diaduk. Di sini saya tidak menggunakan gula karena dari santannya aja nanti terakhir tuh udah manis ya. Oke, diaduk-aduk terus. Lanjut, masukkan daging yang sudah dipotong-potong sebanyak 1 kg.
Masak rendang itu harus rajin untuk mengaduk. Tujuannya supaya bumbunya tercampur dan santannya tidak pecah. Satu lagi, tidak gosong di bagian bawah. Nah, makin lama airnya makin menyusut, terus menyusut. Setelah itu masukkan kentang setengah kilogram yang sudah dicuci sampai bersih. Kemudian diaduk-aduk dan masak sampai semuanya empuk. Makin lama kuahnya makin mengental. Kuahnya dan minyaknya. Nah, sampai di sini ini namanya rendang basah ya, teman-teman. Terus diaduk, sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Boleh sampai di sini yaitu rendang basah, boleh juga nanti sampai benar-benar kering. Nah, kalau saya maunya rendang kering seperti ini supaya awet. Kecilkan apinya, makin lama makin kecil, sesekali diaduk supaya tidak gosong di bagian bawah. Rendang kering ini bisa tahan berhari-hari dan bahkan berbulan-bulan. Kalau nyimpennya benar ya, di dalam kedap udara, kemudian masukkan ke dalam freezer, kapan-kapan dihangatkan. Wow, pokoknya ini enak banget. Sudah selesai rendang Minang atau rendang Padang. Ciri khas dari Bersama Estebiani. Sampai ketemu lagi teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bikin rendang untuk hari raya Lebaran. Selamat mencoba, sampai ketemu lagi.